Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya cuy ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan sebuah tutorial, yaitu cara mengatasi download expansion pack gagal download expansion pack di Free Fire ya cuy ya. Oke cuy, sebelum ke tutorialnya, langkah baiknya kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan di video selanjutnya lagi cuy. Oke, nah di sini kalian jangan lupa share ya, atau follow juga Instagram saya di bawah ya, key_jr. Jangan lupa kalau mau bertanya silahkan DM Instagram saya, dan syaratnya harus follow dulu ya guys ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, pertama-tama kita keluar dulu ya ke Free Fire. Oke, kita itu ya, keluar dulu. Oke, kita tunggu. Oke, nah cuy, di sini kalian pertama-tama harus itu ya, masuk ke setelan. Kalian masuk ke setelan ya. Lalu kalian ke penyimpanan. Nah, ini penyimpanan. Ini berlaku untuk semua Android ya cuy ya. Nah, ini kalian hapus data dalam cache ya. Dan ini penyebab, ini salah satu penyebab kalian gagal download expansion pack, karena bisa jadi ruang penyimpanan kalian habis atau cache kalian banyak gitu ya, sampah-sampah, virus-virus ya, karena ada dalam data cache ini. Kalian hapus saja ya, kalian hapus ya. Nah, ini kita dihapus harus beberapa kali ya, kalau saya diklik jadi enggak langsung terhapus. Nah, ini kita terus hapus data dalam cache sampai ke menghitung ya cuy ya. Oke, nah cukup sampai di sini saya. Nah, ini menambah ruang penyimpanan ya. Asalnya saya penyimpanan 1,59 GB, jadi 1,38 ya. 183 ya giga. Oke, langsung saja kita selanjutnya masuk ke kelola aplikasi cuy. Oke, nah di sini kita tunggu sedang loading ya cuy. Kita refresh ulang. Nah, pokoknya kalian di sini cari aplikasi yang namanya Free Fire ya cuy. Nah, di sini kalian masuk ke penyimpanan, lalu hapus data, lalu bersihkan cache ya. Kalian harus bersihkan cache ya, karena itu bersihkan cache Free Fire itu sangat penting ya. Soalnya kan biasanya itu penyebab download expansion pack itu ya, ada banyak cache di aplikasi Free Fire. Ini tanpa hapus data ya cuy. Nah, kalian setelah itu setelah kalian menghapus cache-cache, kalian bersihkan itu ya, sampah-sampah yang ada di HP kalian ya cuy. Nah, di sini lagi dibersihkan ya cuy. Oke, nah langsung ya. Kayaknya ini dia cacenya mulai ada. Maksudnya sampahnya ya. Sampahnya mulai ada nih. Oke, kita tunggu ya. Oke, nah cuy, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan di video selanjutnya ya cuy. Tembusin ke 2000 subscriber ya cuy ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan banyakkan viewers YouTube saya ya. Mohon untuk kalian membantu saya. Oke, langsung saja kita hentikan saja ya cuy, tanpa berlama-lama lagi, karena ini menghemat kuota kalian ya. Nah, ini pembersihan sudah selesai. Nah, kalian kembali masuk ke Free Fire. Nah cuy, jangan di skip ya cuy, karena agar tidak ketinggalan tutorialnya, karena ini belum beres ya cuy tutorialnya, masih ada di dalam game Free Fire yang harus kalian atur ya.
potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. Oke, nah langsung saja kita setip ya. Dan di sini kalian harus menekan setelan ya, yang ada di kanan atas itu dekat pesan Gmail. Nah, kalian tekan. Lalu kalian scroll ke bawah ya, cuy. Bukan scroll ke bawah, maksudnya ini di atas ya, paling atas. Kalian ubah bahasanya, sarannya bahasa Indonesia jadi ke bahasa bebas ya. Tapi saya akan bahasa Inggris. Nah, ini kita bahasa Inggris kalian. Ini perubahan akan berlaku setelah restart. Nah, di sini kalian harus restart HP kalian ya. Nah, di sini saya akan restart. Kita hapus itu ya. Hapus riwayatnya. Oke, kita skip saja, cuy. Oke ya, cuy ya. Di sini kalau kalian sudah mengubah itunya apa? Bahasanya, kalian tinggal coba download expansion pack-nya ulang ya. Oke cuy, sampai di sini aja tutorial saya. Semoga kalian sehat selalu dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.